Oke, nah berikut ini adalah harga-harga dari PCP kelas predatoran, teman-teman. Gimana sih untuk harga lebih lengkapnya? Simak baik-baik video kali ini karena ini adalah deretan harga terbaru ya untuk stok akhir tahun kalian untuk mengenai PCP predatoran yang ready stock di GSA Sport Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Budilar, salam satu laras ya. Kembali lagi di channel Pusat Taktikal. Saya Samputri kembali menyapa teman-teman semua yang ada di rumah. Gimana kabarnya nih? Nah, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia juga, dan juga selalu semangat menjalani hari ya teman-teman. Jangan sampai kena mental ya, jangan sampai juga kalau yang kemarin-kemarin sempat trending itu banyak yang bunuh diri karena sakit mental atau kena mental atau ya sakit ya sahabat Budilar. Nah, semoga kalian itu tetap waras di era gempuran yang lagi awur-awuran kayak gini ya, seperti itu. Oke, nah teman-teman, kali ini saya punya beberapa rekomendasi harga terbaru untuk stok akhir tahun 2023 menuju 2024 untuk PCP jenis Predator. Spek di game, spek kompetisi. Bisa kalian dapatkan di GSA Sport Indonesia atau di channel Pusat Taktikal dengan cara langsung hubungi CS kami sekarang juga ya. Dan kali ini untuk stok-stoknya kita punya 5 rekomendasi harga untuk stok senapan angin PCP Predatoran ini. Oke, yang pertama seperti yang sudah saya pegang yang ada PCP Predator OD38 mini. Jadi ini adalah spek senapan mini ya. Bagi yang suka sama PCP yang mini-mini atau yang lebih ringkes ya daripada senapan yang panjang kayak gitu, mungkin bisa juga untuk order PCP Predator mini OD38 ini ya, karena dia mudah dibawa kemana-mana juga, lebih ringkes dan juga pastinya lebih ringan ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk harganya sendiri Predator mini OD38 bisa teman-teman tebus mulai dari harga 2,7 juta rupiah, sudah bisa bawa pulang dan juga sudah siap berburu ya, seperti itu. Untuk harga lebih full set, kalau ingin ambil harga full set teleskop itu kalian tinggal tebus 3 juta rupiah aja sudah bisa dapat full set ya. Padahal harusnya itu lebih dari itu teman-teman, karena kita lagi ada promo spesial akhir tahun, jadi harganya kalau untuk senapan saja 2,7 dan juga untuk pengambilan full set 3 juta rupiah ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yang kedua, untuk yang kedua di sini ada juga PCP. Oke, nah untuk selanjutnya yang kedua di sini ada Predator Bocap Black Army Phantom full CNC, unit senapan produknya GSA nih teman-teman, brandingnya GSA yaitu Black Army sudah mengeluarkan jenis Predator bocap unggulan. Dan alhamdulillah di tahun ini, karena memang baru launching tahun ini, dia penjualannya cukup pesat ya. Bahkan di satu bulan pertama itu sudah terjual puluhan unit sekaligus untuk Predator bocap Phantom full CNC ya. Karena memang apa, harganya murah, terus powernya juga bagus, anginnya juga irit. Siapa sih yang nggak mau punya senapan model kayak gini ya teman-teman, kayak gitu. Apalagi dia ini juga sudah support regulator. Maksudnya kalau ingin dipasang regulator pun juga bisa ya, seperti itu. Dan untuk harganya dibanderol mulai dari harga 4,5 juta rupiah sudah bisa dapat full set untuk unitnya ya. Jadi sudah dapat full set teleskop, nanti bonusnya juga banyak banget. Oke, untuk di budget 5 juta ya sahabat Budilar, di budget 5 jutaan ada PCP Predator bocap Ghost Warrior Popor Ataman ya, atau kalau biasa disebut itu PCP bocap Ataman ya teman-teman. Jadi PCP ini itu masih masuk kategori keluarganya Ghost Warrior ya, karena apa, di popornya itu ada tulisannya Ghost Warrior kayak gitu. Nah untuk senapan ini itu juga dari segi penampilan cukup keren, karena kombinasi antara popor kayu dengan popor ABS ya, jadi kelihatan mewah dan juga bareng teman-teman kayak gitu. Dan untuk tabungnya dia juga pakai tabung bocap yang pastinya nanti
berpengaruh pada apa ya, pada keiritannya ya, seperti itu. Terus selanjutnya dia juga sudah support regulator, jadi sudah dilengkapi penyetabil powernya ya sahabat bediler, kayak gitu. Untuk harganya sendiri dibanderol mulai dari harga 5,5 juta rupiah untuk unitnya saja. Apabila para sahabat bediler tertarik untuk mengoleksi unit senapannya, silahkan untuk langsung hubungi CS kami sekarang juga ke nomor yang ada di bawah sini ya, seperti itu. Oke, dan untuk yang selanjutnya lagi, di sini ada PCP Predator Ghost Warrior ya. Untuk PCP Predator Ghost Warrior ini untuk versi keluaran pertama ya kayaknya teman-teman, karena setelah series yang ini itu masih banyak juga series-series yang lain seperti Ghost Warrior Titanium, Ghost Warrior OD38, Ghost Warrior Bulletproof dan lain sebagainya ya. Kalau ini itu seri lama dengan model popor yang ya pertama kali kayak gini ya teman-teman. Tapi dengan popor yang seperti ini peminatnya juga banyak banget. Permintaan dari Ghost Warrior seri pertama ini juga banyak banget. Karena apa? Bagus, keren ya. Kalau dari segi penampilan keren, terus dia juga powernya bagus, terus dia juga stabil untuk powernya. Selagi untuk anginnya itu masih di 1000 PSI, dia powernya cukup stabil dan juga besar ya, seperti itu. Spek big game, spek kompetisi. Untuk harganya sendiri dari PCP Ghost Warrior dibanderol mulai dari harga 6 juta rupiah ya, sudah bisa dapat senapan semewah itu teman-teman. Oke, dan yang terakhir di sini ada unit yang paling langka ditemui dan paling sulit untuk ditemui, yaitu PCP FX Impact ya, Predator FX Impact M3 teman-teman. Nah, untuk series PCP FX Impact yang satu ini itu memang sedikit lebih langka dibanding untuk seri-seri sebelumnya ya, karena memang untuk FX Impact itu dia punya 3 series, yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga. Dan yang ketiga ini yang paling sulit untuk ditemui ya, karena memang mungkin penyempurnaan kali ya dari seri-seri sebelumnya teman-teman, kayak gitu. Kelebihan yang dimiliki oleh senapannya diantaranya setelan powernya itu juga banyak ya. Terus dia ini juga sudah dilengkapi dengan regulator atau penyetabil power. Terus juga sudah ada power plenumnya juga. Power plenum itu kalau bisa dikatakan itu ruang ledak tambahan ya, seperti itu. Jadi nanti supaya juga lebih stabil lagi untuk powernya, kayak gitu. Jadi memang kalau untuk PCP FX Impact itu memang spek kompetisi banget ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin order juga bisa untuk inden dulu ke CS kami, dan harganya mulai dari 9,5 juta rupiah sudah bisa bawa pulang FX Impact ya. Jadi segera order sekarang juga, karena pumpung slotnya masih tersedia. Apabila nanti slotnya sudah tertutup, harus inden jauh lebih lama lagi ya, seperti itu. Harganya 9,5 juta bisa order sekarang juga, bisa digunakan untuk stok awal tahun ya nanti, atau koleksi awal tahun ya, seperti itu sahabat bediler. Super mending ya kayak gitu kalau digunakan awal tahun ya. Oke, nah untuk teman-teman yang ingin order berbagai senapan yang ada di GSA bisa order sekarang juga ke CS kami ya. Nomornya sudah ada di bawah sini ya, nanti bisa konsultasi saja masalah unit senapan yang kalian mau, yang kalian butuhkan, yang kalian minati sesuai budget teman-teman masing-masing, nanti bisa dikonsultasikan ke CS kami ya. Dan saya himbau karena stoknya memang terbatas ya, jadi sebelum diambil oleh konsumen yang lain kan lebih baik setelah video ini tayang bisa untuk langsung ditanyakan ke CS kami ya, seperti itu teman-teman. Oke ya sahabat bediler, mungkin seperti itu video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga yang saya sampaikan bisa dijadikan bahan pertimbangan sebelum beli senapan idaman kalian. Oke, gitu dulu. Terima kasih banyak. See you next video. Dan salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.